Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Geologi lingkungan Untuk minggu ke-8 ini Akan saya ajar Saya ampu Saya mau matris Septiandi MT Untuk minggu ke-8 ini Kita akan membahas terkait tentang Perencanaan tata guna lahan Dan geologi lingkungan Oke Jadi Fungsi dari perencanaan tata guna lahan tuh apa sih kenapa sih kita harus membuat perencanaan dalam e, tata guna lahan yang ada yang pertama adalah apakah memang faktor keamanan yang kita cari yang kedua apakah ini merupakan tata guna terbaik dari sebuah lahan yang ketiga apakah tata guna yang dimaksudkan adalah penyalahgunaan lahan yang keempat, apakah sumber daya yang dibutuhkan misalnya adalah air, air tanah, itu untuk tujuan tata guna lahan tersedia. Dan yang terakhir, apakah ada potensi polusi dari tujuan tata guna lahan ini. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah beberapa tutupan lahan yang ada di Indonesia. Ini terdiri dari hutan dan non-hutan. Di mana hutan akan terdiri dari hutan lahan kering primer, lahan kering sekunder, rawa primer, rawa sekunder, mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman. Di mana hutan tanaman ini berdasarkan penafsiran citra yang merupakan kelas tutupan lahan yang merupakan hasil budidaya manusia yang meliputi seluruh hutan tanaman baik hutan e, sawit dan lain sebagainya. Kemudian untuk non hutan kita akan dapatkan beberapa tutupan lahan jenis tutupan lahan. Yang pertama adalah semak belukar, belukar rawa, savana, perkebunan, pertanian, lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, ada transmigrasi, kemudian ada sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan yang terakhir adalah pelabuhan udara atau laut. Nah, dalam Membuat sebuah tata guna lahan atau perencanaan tata guna lahan, setidaknya kita harus mempertimbangkan dari beberapa aspek. Yang pertama adalah apa penggunaan yang optimal dari sebidang lahan yang akan kita ubah menjadi uh, suatu area, yang entah itu jadi area produksi atau area tempat tinggal pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah faktor-faktor biologi. Ini berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di daerah tersebut. Yang berikutnya adalah faktor-faktor ekologi atau lebih banyak dipertimbangkan dari aspek lingkungan. Yang ketiga adalah faktor-faktor geologi. -faktor yang nantinya akan coba kita bahas lebih detail terkait eh, hubungannya dengan tata guna lahan. Yang keempat adalah faktor-faktor ekonomi yang dimana kita tahu bahwa ya membuat sebuah lahan kita gunakan dan kita kembangkan pasti akan dipengaruhi dari aspek ekonomi misalnya kalau kita bikin pemukiman tetapi ternyata di daerah yang remote area pasti nggak menguntungkan kenapa karena ya bagaimana penduduk tersebut bisa mendapatkan eh, penghidupan di sana yang berikutnya adalah faktor-faktor politik. Nah, ini sekarang adalah tahun politik, ya, mendekati tahun 2024. Banyak kebijakan-kebijakan terkait tentang tata ruang ini berkaitan dengan politik, khususnya ketika presiden sudah mengumumkan tentang UU IKN tahun 2020, bagaimana terjadi perubahan atau pemindahan ibu kota dari sebelumnya dari Jakarta di Pulau Jawa menjadi di Nusantara di Kalimantan Timur. Ini pasti juga pertimbangannya dari aspek politik dan yang terakhir adalah faktor estetik. Bagaimana kita membangun sebuah lahan atau memanfaatkan sebuah lahan uh, di, dilihatnya bukan dari segi aspek-aspek terkait keekonomian dan lain sebagainya, lebih banyak disebabkan karena oh ya misalnya kita membuat klaster gitu kan. Nah, cluster apa yang mau dicoba gitu kan? Misalnya cluster dengan tema Japanese gitu. Atau cluster dengan tema uh, ikonik misalnya suku Dayak. Nah itu yang perlu di, dipertimbangkan dalam aspek estetika. Nah jadi beberapa opsi tata guna lahan setidaknya ada dua di sini. Yang pertama adalah multiple use atau penggunaan ganda. Di mana penggunaan ganda di sini meliputi dari penggunaan lahan yang sama untuk dua atau lebih tujuan. Jadi secara bersamaan suatu area ini bersifatnya nggak cuma satu fungsinya, tapi bisa lebih dari dua. Contoh, misalnya kita punya taman atau uh, area hijau ya, uh, apa uh, resapan gitu di mana taman-taman di sini ya khususnya kayak di dekat kita ya dekat kampus kita tuh ada taman sama rendah. atau di taman cerdas ya dekat ini ya dekat wali kota kantor wali kota itu fungsinya nggak cuman sebagai tempat rekreasi tapi itu juga difungsikan untuk hutan kota dimana kita tahu hutan kota ini bisa mem apa mem, memperkecil polusi udara yang ada di kota Samarinda. Atau bisa juga misalnya uh, resapan ya, resapan-resapan untuk daerah-daerah yang drainasenya kurang bagus. Kita tahu ya di sekitar lembus ya, lim, siapa? simpang 4 itu kan sering banjir. Nah sebenarnya pemanfaatan dari taman cerdas itu bisa juga digunakan sebagai sumur resapan. Oke, yang berikutnya adalah sequence. Sequence Uh, use, sequential use atau penggunaan berurutan, di mana penggunaan berurutan ini dia punya fungsi lebih dari satu, tapi gak bisa langsung di di apa dimanfaatkan sekaligus kayak yang multiple use. Kalau multiple use tadi kan taman, fungsinya bisa rekreasi, bisa tempat nongkrong gitu kan, bisa tempat jajan, tapi juga dimanfaatkan untuk sebagai daerah resapan. Nah, tetapi kalau untuk yang multiple use ini digunakan untuk area-area yang dia penggunanya itu bertahap. Misalnya, contoh ada lagi, kita punya area konsesi di, di, di Samarinda tuh banyak ya, siup-siup terkait tentang batubara, tapi ya set, apa, kalau ingin memanfaatkan dengan area yang lain atau penggunaan yang lain kita biasanya akan menghentikan dulu proses dari uh, penambangannya atau selesaikan dulu penambangannya baru nantinya uh, akan di, digunakan di tahap berikutnya nah misalnya tambang digunakan untuk menyediakan komoditas yang ditemukan di bawah permukaan kemudian digunakan kembali untuk pembuangan limbah sanitasi penyimpanan atau penimbunan untuk taman. Jadi misalnya contoh-contoh tuh kayak di kalau di Jawa tuh ada penambangan eks batu gamping di Madura itu setelah tidak apa ekonomis lagi penambangannya akhirnya di di ini ditutup kemudian ditinggalkan begitu saja akhirnya dimanfaatkan untuk tempat rekreasi. Nah, jadi kalau untuk yang sequential use ini biasanya selesaikan dulu satu fungsi fungsi berikutnya baru bisa dimanfaatkan setelah fungsi utamanya selesai. Itu adalah sequential use. Nah, ini adalah penggunaan lahan ganda ya, atau tadi multiple use, di mana ini ada area yang nantinya akan dimanfaatkan untuk taman atau green area, di mana di sebelum dibangun green area ini kita membangun folder ya, folder atau sumur resapan yang nantinya akan Menjadi penampungan alami ketika taman tersebut telah difungsikan. Oke, yang berikutnya misalnya contoh ini adalah lokasi e, penambangan, ya. Tapi bukan di Samarinda, ini di Amerika ada penambangan emas, artinya kan dikeruk dulu nih lokasi areanya. Setelah selesai habis gitu kan, emas yang ada di sini kemudian ditutup menjadi sebuah taman atau area rekreasi yang difungsikan sebagai e, tempat berkumpul masyarakat di sana. Nah, ini kita coba contoh ambil e, contohnya di Amerika ya. Tadi kan sudah singgung-singgung sedikit e, terkait bagaimana pemanfaatan atau beberapa studi kasus yang bisa kita ambil di Amerika. Bagaimana Amerika ini kan terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, ternyata Secara historis, beberapa lahan federal ini tidak didistribusikan secara merata di seluruh negara bagian. Awalnya pemerintah federal menekankan pada pengembangan sumber daya daripada pelestarian. Jadi, ya kalau bisa dikeruk gitu kan semaksimal mungkin, ya itu lebih ekonomis dibandingkan harus konservasi lingkungan yang ngabisin duit. Nah, tapi main apa konsep tersebut mulai mulai diubah seiring dengan meningkatnya eh, temperatur atau suhu yang ada di Amerika Serikat. Oke, kemudian lahan federal terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah lahan yang dimaksudkan untuk pelestarian eh, dapat berupa taman nasional dan kawasan hutan belantara yang memang tidak dimanfaatkan secara ekonomi. Yang kedua adalah lahan yang dimaksudkan untuk penggunaan ganda dan penggunaan yang kompatibel seperti penggembalaan untuk apa biri-biri, kemudian apa uh, yak atau bison dan lain sebagainya. Kemudian ada penebangan hutan, uh, hutan produksi ya, misalnya kita ingin memproduksi dari kayu oak gitu kan yang terkenal di Amerika Utara atau kayu pinus. Nah, itu memang di, dikondisikan dia E, akan ditanami oleh hutan-hutan, tanaman-tanaman produksi, kemudian pertambangan, eksplorasi dan pengemboran minyak bumi yang mencakup di dalamnya adalah hutan nasional. Nah ini adalah kepemilikan tanah oleh negara bagian di tahun 1997 di Amerika Serikat. Jadi kalau kita bisa lihat di sini e, ternyata di Alaska sini nggak ada data ya. Ini ada di Hawaii di mana yang dominan tetap adalah e, pemilikan secara private atau individu hampir seluruh Amerika Serikat uh, dominannya adalah private kecuali beberapa negara bagian ini saya lupa di negara bagian apa yang cukup signifikan ya di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang ada di pesisir barat ini California ini saya lupa ini negara bagian apa yang memang banyak dimiliki oleh pemerintah federal atau negara bagian dan private-nya lebih sedikit ya dibandingkan kalau di Amerika bagian timur ini misalnya kayak di Texas nih ya Texas saya ingat sekali bentuknya khas soalnya Texas ya memang dominannya adalah private sektor di sini ini ada Miami juga sama private jadi memang dominan untuk di Amerika bagian timur lebih banyak dimiliki oleh Uh, sektor swasta atau individu yang memiliki area oke, okay, yang berikutnya adalah terkait tools yang digunakan untuk alat perencanaan. Uh, salah satunya adalah dalam bentuk peta. Nah, jadi peta ini sebagai alat perencanaan uh, membutuhkan informasi yang melimpah, sehingga peta seringkali menyediakan banyak informasi. Contohnya adalah, misalnya, peta yang berisikan tentang topografi atau kontur, kemudian berisi juga tentang geologi batuan dasar, kemudian geologi dan material permukaan. Artinya, yang ini ya, yang nampak di atas tanah gitu kan, kemudian muka air tanah, vegetasi, informasi populasi, lokasi zona sesar, karena kan kita berkaitan dengan pembangunan. Kita nggak mau dong membangun sebuah area yang ternyata area tersebut dilalui oleh zona sesar aktif, misalnya, dan kemudian meliputi juga daerah-daerah dataran banjir yang kita tahu bahwa dataran banjir ini, yang memang secara alamiahnya ia ya bakal banjir terus karena dia merupakan zona limpasan dari air hujan atau zona limpasan dari sungai. Kalau itu dibangun, ya otomatis. Kalau kebanjiran, ya bukan salah hujannya, bukan salah alamnya, tapi ya memang salah manusianya yang membangun di daerah-daerah yang memang secara naturalnya adalah daerah dataran banjir dan banyak lagi. Kemudian, peta dapat membantu perencana dalam perencanaan jangka panjang menetapkan zonasi terbatas untuk bahaya gempa bumi atau banjir serta menghindari bahaya lainnya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita tahu bahwa ini kan di daerah ini ya, sekalifornia Ini ada dulu filmnya ada nih San Andreas. Nama sesar di Amerika bagian barat. Di mana San Andreas bukan San Andreas main game ya, GTA gitu kan. Tapi buka emang emang itu jadi ininya jadi apa jadi cikal bakal atau background kenapa ada game San Andreas karena memang backgroundnya ada di California nah ini kan adalah San Andreas fault kemudian di beberapa area ini kita temukan daerah-daerah yang eh, pernah terjadi tanah longsor nah, kemudian juga ini ada potensi apa e, terkait tentang e, banjir dan juga ada potensi tsunami yang e, mungkin terjadi atau bisa juga penurunan muka air tanah atau penurunan daratan ya, e, subsidence e, ini ada yang mengatakan 5 feet per tahun atau 1,5 meter per tahun artinya kalau tidak ditanggulangi dengan baik Ya, otomatis nasibnya akan sama seperti daerah-daerah di utara Pulau Jawa. Nah, ini juga peta yang terdiri dari uh, populasi. Nah, ini ada beberapa uh, area yang kalau merah ini, ya, populasinya tuh 50%. Kalau yang uh, hijau itu adalah 30% sampai 40%. Yang kuning adalah 15-30, sampai 30%, sedangkan yang putih adalah... 0-15% mana ini ada batasannya area-area yang tidak uh, dipetakan karena satu dan lain hal. Nah, contoh lain misalnya kita mem, apa, mendapatkan data klasifikasi penggunaan lahan di Amerika Serikat. Nah, ini ada contoh misalnya uh, ada yang warna hijau. Hijau itu adalah hutan, yang warna merah ini adalah urban, uh, artinya daerah pemukiman. Kemudian yang warna orange itu argiccer yang terdiri dari uh, wet itu adalah uh, gandum. Kemudian yang warna kuning ini adalah jagung dan uh, kacang kedelai dan ada yang warna ini ya uh, apa krem yang merupakan campuran antara uh, jagung dan kacang kedelai. Kemudian ada yang warna ungu. Nah, ungu ini sebenarnya adalah daerah range. Range itu adalah uh, suatu bentukan uh, muka alam di mana dia terdiri dari dataran yang luas. Uh, mungkin tuh nanti akan ditanami oleh hutan, bisa juga ditanami oleh uh, apa? perkebunan atau pertanian dan bisa juga menjadi daerah urban. Nah, kalau warna putih adalah daerah-daerah yang ya dia tidak dikategorikan dari ke keenam area yang sudah diklasifikasikan nah gimana caranya untuk mengklasifikasi nah caranya adalah kita bisa menggunakan salah satu alat bantu dalam bentuk piranti lunak atau komputer jadi informasi yang dibutuhkan oleh perencana sangat banyak nah komputer telah memainkan peran yang sangat penting yang semakin meningkat bagi para perencana untuk memanipulasi sejumlah besar informasi kuantitatif. Jadi data tuh banyak ya. Kita sekarang di, berada di area atau di era di mana data itu melimpah atau istilahnya adalah big data. Nah, dengan big data tersebut sebenarnya data itu sekarang kayak emas di zaman dulu gitu. Artinya dicari, dimanfaatkan kalau bisa dijual, dijual gitu secara cuma-cuma. Contoh nyata adalah ketika teman-teman sekarang kalau menggunakan HP Android, suka nggak suka, kalian tuh menyetor data sebenarnya ke eh, ke Google. Kapan kalian bangun, apa yang sering kalian belanjakan, dan lain sebagainya tuh sebenarnya sudah terekam. Kok saya bilang dengan cuma-cuma, sekarang kalau kalian punya Android, bisa nggak kalau nggak login akun Google? Nggak bisa kan? Nggak bisa dipakai kan? Otomatis kalian tersandra sebenarnya. Kalian nggak bebas lagi ya. iOS juga sama aja sebenarnya. Dibilang banyak private-nya ya sebenarnya ketika kalian mendownload data, kemudian juga membeli piranti lunak atau aplikasi yang ada di App Store, sebenarnya itu data kalian juga diambil juga sama Apple, tapi caranya lebih elegan sih dibandingkan Android. Android sepertinya memaksa untuk kita uh, memberikan data secara cuma-cuma. Nah, cara untuk uh, pemetaan ini, kita bisa memanfaatkan yang kita sebut sebagai sistem informasi geografis atau SIG, di mana SIG ini memungkinkan perencana memanipulasi data untuk melihat dan menggunakan data apa yang berguna untuk tugas perencanaan sambil meminimalkan atau menyembunyikan data yang tidak penting jadi nggak semua data yang kita pakai ya kita pilih-pilih aja yang memang sesuai untuk uh, analisis yang kita butuhkan SIG dapat memungkinkan seseorang perencana untuk melihat melihat lapisan atau layer informasi yang berbeda yang penting untuk proses pengambilan keputusan contoh misalnya kita mau dapatkan nih ada clay soil ya, kemudian ada aliran air atau drainage atau uh, saluran drainase, kemudian ada ini ya apa uh, beberapa kemiringan tanah gitu kan, kemudian kita coba di beberapa area, nah kita akan dapatkan nilainya nih persentase-persentase, kemudian dari persentase-persentase tersebut kita bobotkan. Untuk kita klasifikasikan kira-kira yang mana yang dia cuma jadi clay soil only atau no problem, no atau drainage only, atau clay soil and drainage, atau steep slope only, dan kalau seandainya all features, nah ternyata ada di bagian ini. Kenapa kok dia di all features? Karena di bagian ini dia juga ada clay soil, ada waterway, sama steep slope. Sisanya nggak ada yang semuanya ada. Oke. Nah, dari data tersebut, dari pembobotan tersebut, kita bisa mendapatkan area di mana area tersebut kira-kira mungkin nggak untuk kita kembangkan atau nanti misalnya dikembangkan tapi dengan penanganan khusus. Nah, itu kita bisa manfaatkan dari peta uh, pembobotan tersebut. Nah, ini contoh. Contoh kalau peta seperti ini kan seolah-olah ini ada jalan kan nah kenapa saya bilang jalan ini simbol khas jalanan Amerika jadi ada tandanya nih artinya nih jalan 70 kenapa saya tahu karena saya nonton ini apa The Cars ya Cars ada yang namanya jalan 66 di Cars yang pertama nah ini kan menunjukkan oh iya ini jalan ini ada sungai Colorado Rio kemudian Arkansas Tuh, gak ada apa-apa lagi. Nah, kalau seandainya kita tambahkan dengan ini, jadi kelihatan kan, clear kan? Oh, ternyata di di jalan 70 ini, ternyata bukan jalan yang datar, gitu. Tapi ternyata jalan yang uh, dia berkelok-kelok dan berundulasi dengan topografi yang relatif curam di bagian uh, 70 ini. Sama yang di Rio juga sama nih. Sedangkan untuk di Denver dan Pueblo ini relatif lebih datar karena uh, tidak ada bentukan bukit ya di daerah tersebut. Nah, kalau saat ini kita tambahkan lagi, nah ini lebih clear lagi. Artinya di daerah ini nggak cuman daerah dengan kontur uh, tinggi, tapi ternyata juga kita dapatkan di daerah tersebut memang uh, ditumbuhi oleh beberapa vegetasi. Mungkin ini adalah hutan di bagian ini hutan. Sedangkan untuk Denver dan Arkansas lebih banyak eh Denver dan Pueblo ini lebih banyak berisikan entah gurun, entah e, savana atau entah e, area pemukiman yang vegetasinya tidak ada. Oke. Selain itu, selain kita membahas tadi ya pemanfaatan dari peta, kita juga harus memanfaatkan faktor yang kita sebut sebagai geologi teknik atau Geological Engineering. Nah, jadi ada beberapa faktor dan pertimbangan geologi bervariasi tergantung pada lokasi dan proyeknya. Dimana beberapa pertimbangan untuk proyek besar mungkin termasuk di dalamnya ada jenis batuan yang ada di area proyek, apakah seragam atau bervariasi, apakah mereka terekahkan atau tersesarkan. Jika iya, apakah sesarnya adalah sesar aktif atau sesar yang uh, non aktif. Yang berikutnya adalah apakah ada risiko tanah longsor atau yang berikutnya jenis tanahnya apa yang ada di sana. Apakah mereka cocok nih tanah jenisnya itu untuk proyek yang kita kembangkan. Misalnya mau bangun jembatan, mau bangun dam atau bendungan. Itu kan harus clear tuh di sana. Kira-kira cocok gak kan, nih jenis tanahnya. Terus yang gak kalah penting adalah faktor hidrologinya. Bagaimana muka air tanahnya. Kemudian drainasenya seperti apa? Drainase alaminya seperti apa? Apakah ada screen catch? Atau tadi ya, ada pelarutan di dalamnya? Atau batuannya adalah batuan kapur yang mudah terlarutkan? Nah, itu kan beda cerita. Nantinya bisa memunculkan yang kita kenal sebagai eh uh, sinkhole nantinya. Dan beberapa daftar yang banyak banget gitu, nggak ada habisnya. Nah ini contoh adalah bagaimana ada sebuah bangunan dalam hal ini adalah rumah yang ternyata dia kolaps karena tanah yang ada di area tersebut ternyata nggak stabil. Nah, contoh lain apa? Contoh lain kalau teman-teman tahu yang namanya jembatan Kukar ya itu di tahun 2010-an itu kan pernah runtuh gitu kan. Ternyata selain materialnya kurang kompak, ternyata tanah yang menjadi ini ya, menjadi penyangga dari jembatan tersebut ternyata belum direkayasa ke engineering-nya, belum direkayasa di sana sehingga menyebabkan jembatan tersebut langsung ambruk. Nah, ini contoh ya, contoh dari besaran relatif hilangnya nyawa dan kerusakan harta benda dari berbagai bahaya geologi. Misalnya, ini ada banjir ya. Banjir sebenarnya bukan bencana geologi full sih, tapi bencana hidrometeorologi yang bisa menewaskan sekali kejadian mungkin 85 orang dengan kerugian adalah 1,2 juta dolar. contoh lain misalnya earthquake. Earthquake ini bisa jadi yang meninggal lebih dari 8 tapi kerugiannya adalah 100 juta dolar dan seterusnya. Nah, tapi ternyata kerusakan dari ini ya, apa namanya, adanya pergerakan tanah atau adanya kolaps di tanah ternyata yang paling dominan. Kenapa? Karena pada expansive soil kan artinya tanah tersebut sudah dibangun-bangun. Sudah dibangun pemukiman, perkantoran, dan beberapa jenis bangunan lainnya. Artinya kalau dia kolaps, maka banyak korban jiwa yang diakibatkan karena ekspansif soil ini. Nah ini ada beberapa ini ya beberapa cara sebenarnya untuk uh, reduction decisionnya terkait tentang technical information, kemudian uh, apa? bagaimana cara pencegahannya di, di masa yang akan datang, kemudian membuat zonasi dari tata guna lahan. Yang ada. Nah, ini juga bagaimana membuat desain engineer, karena kalian kan nanti lulus jadi ST, ya, jadi calon insinyur. Nah, sekarang ST nggak langsung insinyur, tapi harus program dulu ya, program profesi. Nah, insinyur itu fungsinya adalah untuk merekayasa agar tidak timbul korban jiwa sebenarnya. Jadi, Bagaimana membuat bangunan di tanah yang misalnya kan kayak di, di Kalimantan tuh relatif tanahnya tanah tidak stabil gitu, tanah lembut gitu. Tapi gimana caranya agar tanah-tanah lembut tersebut tetap bisa e, menjadi fondasi untuk bangunan-bangunan? Apalagi kan kita tahu bahwa IKN akan segera dirilis di tahun 2024 karena Pak Jokowi bilang.

Artinya, uh, artinya upacara RI yang ke-79 ini akan dilaksanakan di Istana Negara yang baru. Nah, itu kira-kira mampu nggak? Istana tersebut bisa berdiri kokoh, mungkin sampai 100 tahun ke depan. Nah, itulah fungsi dari engineer. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang keteknikan lainnya. Yaitu bagaimana proyek-proyek besar sering menemui kendala besar. Contoh-contoh ya, ini kita ambil contoh di Alaska. Nah, ini ada pipa nih, pipa penyaluran. Panjangnya itu kurang lebih kayak panjang dari utara, Sumatera sampai ke Lampung, tapi kurang 600 kilo. Artinya kan panjang banget nih pipa di Alaska gitu kan. Ini kendalanya itu mencakup apa aja. Kendala ini mencakup beberapa pengaturan geologis, di mana termasuk di dalamnya adalah jenis batuan, struktur, sesar, lereng, dan tanah. Kemudian ada gunung dan sungai, serta ternyata di Alaska juga melewati jalur gempa bumi aktif. Kemudian ada banjir musiman, ada jalur migrasi hewan yang semua so solusi yang kita perlukan harus ada di dalamnya. Kemudian ada faktor-faktor iklim, di mana... Ini kan Alaska, ini kan dekat dengan kutub ya, artinya akan ada permafrost. Permafrost itu adalah lapisan es yang ada di atas tanah. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai permafrost table. Permafrost table itu adalah muka dari permafrost, artinya nanti di bagian bawah dari permafrostnya itu terisi dari beberapa lapisan untuk mirip-mirip kayak sumber air, tapi isinya es. Itu permafrost table. Nah ini contohnya, nah ternyata ini jalur pipanya ini melewati dari, ada sesar di Nali. itu nama gunung ya, nama gunung di eh, Amerika Utara dan puncak tertinggi di Amerika Utara. Ini ada build band, slider beam, teflon su dan ini sebenarnya untuk penguatan dari jalur eh, pipa minyak tersebut. Nah, ini contohnya kalau teman-teman bisa lihat, ini kan daerahnya daerah yang memiliki kemiringan. Dan ini ada kemungkinan di bawah dari si siapa? Dari si jalur pipanya ini, ini terdiri dari permafrost table. Sebenarnya ada permafrost table, ada permafrost ketika di musim dingin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini adalah bagian yang terisi dari permafrost yang sudah mencair. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah permafrost table, di atasnya adalah permafrost. Ini ya, permafrost. Jadi ini adalah daerah-daerah yang membeku secara alami, apa secara secara permanen gitu. Jadi permafrost itu ya di dalam tanah sini. Kemudian apa eh, konsekuensinya ketika ada permafrost? Ya ini. Relnya Ketika dia mencair pemakporosnya, dia akan turun, mengalami subsidence karena yang awalnya dia padat kan es gitu kan, mencair jadi cair akhirnya drop rel keretanya. Nah, jadi peran pengujian dan pemodelan skala ini ber, eh, penting untuk kita membuat model dibangun secara fisik pada skala yang diperkecil gak mungkin yang kita membangun satu banding satu perlu area seluas apa kalau ingin membangun sebuah market bangunan gitu kan atau model model pengolahan air gitu kan sebesar apa gitu kan kalau misalnya skalanya satu banding satu kemudian model dapat diuji di komputer kemudian kegagalan berbagai struktur dapat diuji meliputi misalnya bendungan jembatan atau bangunan tahan gempa bumi ya ini pemodelan skala ya jadi kita bangun dengan skala tertentu. Contoh misalnya kita berbicara bagaimana ketahanan dari struktur bangunan kita bisa belajar dari menara pisah Menara pisah awalnya itu kan dia tegak nggak mungkin dong ada arsitek membangun bangunan sengaja dimiringin kecuali pengen pansos gitu kan ya emang emang idealnya dia berdiri tegak gitu tapi ternyata si menara Pisa ini berdiri di tanah atau di lapisan lempung yang lunak yang dimana dia sebenarnya nggak sanggup untuk menahan dari bobot menara Pisa tapi cuma sebagian gitu cuma sebagian nah, jadi dia miring ya, tapi karena kemiringan tersebut jadi unik kalau nggak miring ya mungkin nggak terkenal menara Pisa tersebut contoh lain misalnya Panama Canal atau terusan terusan Panama ya Terusan Panama ini kan menghubungkan antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Bisa dibayangkan dong, misalnya kalau kita ke Eropa gitu kan, pengen ke Asia. Ya, bisa sih pakai terusan Suez gitu kan, tapi kan kalau kita pengen melewati pangsa pasar Amerika, kan lebih enak melalui ini kan, melalui Samudra Atlantik, bergerak ke arah barat terus. Uh, tapi dia harus memutar dulu tuh sampai ke... Uh, Kepulauan Malvinas di Argentina gitu, kalau mau mengarah ke Asia dan itu makan waktu. Nah, oleh karena itu dibuatlah terusan Panama. Ternyata bagaimana konsep dari terusan Panama ini enggak sesederhana yang kita perkirakan gitu. Ternyata perlukan dipping yang pas untuk lapisan batuan vulkanik muda, arena lava, endapan piroklastik serta memiringkan lapisan dari serpi dan batu pasir. Kemudian ada juga Boston galian besar atau galian besar Boston di mana ada beberapa sedimen glasial atau sedimen es dan batu lumpur yang bermetamorfosis lemah di dalamnya. Nah ini adalah contoh ya bagaimana kita melihat terusan Panama. Realnya kayak gini, dippingnya ternyata di arah yang dipotong oleh si terusan Panama tersebut dari kanal yang dibuat. Kalau nggak dibuat rekayasanya, maka otomatis apa yang terjadi? Longsor nih pasti ketutup nih. Ketutup, ketutup, Ya, akhirnya gimana caranya agar e, terusan ini bisa bertahan? Akhirnya dimiringkan sehingga seolah-olah e, dia tegak gitu lapisannya. Nah, jadi seperti ini bentukannya. Nah, ini tadi boston galian besar, dinding lumpur menjaga penggalian agar tidak runtuh, dan fondasi bangunan di dekatnya tidak runtuh. Nah, ini beberapa konsekuensi atau kegagalan yang terjadi ada bendungan jadi kegagalan bendungan yang dahsyat dapat berdampak pada banyak kota ribuan nyawa dan menyebabkan kerusakan properti senilai jutaan dolar contoh ada bendungan San Francis ini meliputi dari batu pasir kasar sekis dan batuan metamorf kayak mika dan ternyata di bendungan San Francis ini ada sesar juga di dalam kok bisa sih pak bendungan udah dibangun tapi ternyata baru ketahuan setelah bendungan tersebut dibangun. Kadang-kadang sesar itu nggak nampak di permukaan. Sesar itu kadang tertimbun oleh beberapa aluvial sehingga seolah-olah tidak terlihat ada sesar di sana. Tapi ketika kita membangun dam atau bendungan, maka otomatis kita akan mengeruk secara dalam sehingga memungkinkan lapisan-lapisan yang menimbun dari sesar aktif atau sesar yang sudah lama tidak aktif itu naik ke permukaan. Makanya di beberapa bendungan kita baru nyadar kalau itu adalah zona sesar. Pak kan udah dipetain, nggak semuanya ada. Gimana cara memetakan apa yang nggak terlihat oleh mata -ma mata kita? Nah itu. Selain ada waduk Banwin Hills, di mana juga ada zona sesar aktif. Kemudian ada bendungan Three Gorges. Ini mengendalikan banjir, meningkatkan navigasi dan menghasilkan energi. Yang contoh Hoover Dam ya, salah satu bendungan terbesar di dunia. Nah, ternyata sesarnya di sini nih. Tahu dari mana Pak sesar? Nah, ini ada sungai yang tiba-tiba berbelok nih. Nah, ini sebagai tanda bahwa ada sesar di daerah tersebut. Nah, ini bendungan San Francis di California yang juga gagal karena tidak mengantisipasi ada zona sesar di daerah tersebut. Nah, ini adalah beberapa manfaat dan masalah dalam pembangunan bendungan. Nah ini kalau kita nggak mengontrol, bisa jadi ini akan runtuh nih di bagian-bagian ini dan lain sebagainya. Nah ini ada beberapa kajian terkait bagaimana kita membuat mitigasi bencana baik itu struktural dan non struktural. Oke untuk minggu ke-8 ini dicukupkan. Kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di, di, di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, uh, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wolong fik ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di minggu ke-9. Terima kasih.